Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Nah, aku ini masih ada di DP Plaza karena ini part 2 ya guys sebenarnya. Tapi aku bakalan pergi ke Discover Bay. Nah, di sinilah kita lanjut naik bis nomor 9. Jadi, kita bakal nyari bis nomor 9 baru nyampe ke Discover Bay yang tempatnya itu benar-benar menurut aku tuh sangat-sangat apa ya, nyaman banget gitu loh, karena terlihat bagus tapi nggak rame gitu dan tidak sepi juga, pokoknya keren. Ikutin terus keseruan aku ya. Nah, ini akhirnya aku sampai di Discover Bay ya guys. Nah, ini tuh pas di pemberhentian bisnya gitu, udah jelas kelihatan tempatnya. Jadi kita berhenti di sini dan nyebrang jalan ke arah yang kita tuju ya guys. Di sini tuh emang kelihatan apa ya, nggak begitu rame guys, tapi ya tetap ada orang juga gitu. Jadi kalau menurut aku buat libur tuh ya bisa dibilang nyaman lah gitu, karena nggak terlalu rame banget dan yang pastinya tetap ada orang, jadi kita nggak takut lah ya. Kalau menurut aku tempatnya bener-bener sangat apa ya, indah gitu loh guys, kayak sejuk gitu, walaupun cuacanya ini panas tapi tuh masih sejuk gitu loh. Jangan khawatir kalau yang nggak bawa makanan ke sini, karena di sini tuh emang restoran guys. Jadi depanku itu restoran, ada Starbucks, ada restoran India, ada pizza juga. Jadi buat teman-teman jangan khawatir yang nggak bawa makanan, dan kalau takut mahal buat teman-teman bisa masuk ke supermarketnya ya. Nah, sebelah kanan itu ada supermarket, jadi kita bisa beli kayak minuman atau makanan ringan di situ. Iya, kok yang ini nggak tuh kemana nih? Dia bawa itu. Tangu. Oh. Belum mau dia ke sini. Tapi kau naik marketplace. Iya, marketplace. Iya. Kita ke market dulu. Oh, ternyata yuk. Hai guys. Jadi kita udah sampai tempat, terus kita ngadem kita beli es krim dulu karena sangat terlalu dari kelas, jadi jalan-jalannya nanti. Nah, sebelum kita lanjut jalan-jalannya, buat teman-teman yang belum subscribe, monggo di like, subscribe, dan bunyikan loncengnya juga ya guys, biar gak ketinggalan video-video terbaru aku atau update video yang terbaru. Oke, kita lanjut lagi. Lihat sekeliling suasana di sini yang sangat indah sekali, dan di bawah nanti itu bakalan ada pantai atau lautnya gitu guys. Itu pemandangan juga menarik banget.
jus 9 loh, Mbak. Rekomendasi buat teman-teman jalan-jalan lah. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video aku sampai habis. Pokoknya dukung terus ya channel ini dengan cara like, comment, subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru aku. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.